loh bang, main bertiga bang. Emang Sil, buta sih Niko ini. Kocak kalau ngedit. Capek cowok ngeditnya. Kamu nanti aku ajarin yang itu, kamu aku ajarin yang itu kamu. Apa-apa. Kamu gak aku dewasakan kamu. Jangan dong, Sil tuh disayang-sayang. Jangan dipukul, tapi gak apa-apa aku kayaknya mulai dipukul. Waduh, kayak udah kebal ya Sil pukul. Oh betul sekali, kalau pukul aku terus pukul, terus bang. Wah, kamu lagi main game apa sih, Sil? Aku lagi main Genshin Impact, bang. Loh, 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 kebetulan sekali. Kamu udah tahu belum soal update terbaru 3.5? Hah? Ada update baru? Bang, ajarin, bang. Oke, sini langsung mabar dan aku ajarin. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu update game kesayangan kita semua dulu nih, Genshin Impact. Aku yakin banyak dari kalian udah pada tahu Genshin Impact dan udah pada mainin gamenya. Tapi buat kalian yang belum tahu, Genshin Impact adalah game open world anime yang bisa kalian mainin secara gratis di PC, iOS, Android, dan PlayStation. Di dalam game ini, kalian diajak untuk menjelajahi dunia Teyvat dengan banyak cara. Kalian bisa mengeksplor gamenya dengan cara bermain sendiri atau main bareng teman kalian lewat co-op. Yang dimana fitur co-op ini akan bikin kita makin dekat dengan keluarga, teman, atau pasangan kita. Jadi game ini selain seru, bisa jadi platform sosial juga. Udah pada tahu belum kalau Genshin Impact udah update ke 3.5? Nah, di update kali ini menghadirkan event wish terbaru nih. Ada karakter baru yaitu Dehya. Dan ada Chino yang diriran. Dan karakter baru bintang 4 yaitu Mika. Dan ada Ayaka dan Shenhe yang juga diriran. Udah gitu, ada weapon pool yang menurut gue bagus juga nih. Ada Beacon of the Red Sea sama Melt Flower yang bisa kalian dapetin di event wish kali ini. Selain itu, di update 3.5 juga ada event Winds Bloom Breed. Kalau kalian selesain semua misinya, kalian bakal dapat Mail Flower, banyak item berguna, dan ratusan Primogem. Dan ada 4 event lain, yaitu Fungus Mechanicus, Fibro Crystal Purification, Spice from the West, dan Hangout event baru bersama Faruzan, yang masing-masing event ngasih reward yang gak kalah menarik. Dan buat kalian ketinggalan, story Archon Genshin Impact baru sekarang sudah bisa dinikmati, yaitu Quest Archon Chapter 3 bagian 6. Yang dimana sekarang kalian juga akan mendapatkan hadiah tambahan setiap menyelesaikan Archon Quest. Dan kalian juga bakal dapat Intertwined Fate. Makin asik kan? Dan juga ada Rhythm Code yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan Primogem, yang berlaku hingga 30 Maret 2023. Jadi tunggu apa lagi? Download dan mainkan Genshin Impact. Semua link ada di deskripsi. Thank you! Is your name? Discord Gaming Night. Oke, Sil, jadi aku udah punya skin baru nih. Gimana menurut skin baruku, Sil? Oh, bagus banget, Bang. Iya, Bang. Tapi lebih bagus lagi kalau nggak pakai banjir. Gak. Oke, Sil, jadi sesuai request penonton, hari ini kita bakal main. Oh, main nih. Kita bakal nyari iron, Sil, untuk bikin armor. Oh, armor buat apa, Bang? Buat biar gak mati sih, karena kita sering mati kemarin-kemarin. Ya, aku mati gara-gara kamu yang bunuh. Jangan pukul, Gimana, kamu udah siap kah untuk mining? Oke, aku udah ada pickaxe, makanan, ada pedang. Shield punya? Udah. Oke, Shield, mari, ayo kita cari tempat mining sekarang. Kita bakal nyari tempat mining yang dalam ya, Shield ya? Dalam seperti... Apa joknya ini sekarang? Apa, ngomong? Gak berani, terlalu ini aja. Kayaknya kamu udah mulai tobat ya, Sil ya? Bagus. Ini progres yang bagus. Gimana ya? Dimana tempat mining kemarin? Oh, ini dia, Sil! Wah, ketemu! Mana? Ini tuh gelap ya di sini? Itu kamu kan? Bukan Sleton kan? Iya. Okay. Wah, iya. Keren ya, Bang. Mana kamu? Dalam banget. Oh, ini dia. Kaget. Oke, ini dia, Sil. Nah, ini tempat mining yang aku maksud kemarin. Oh, Sil, ada anjing, Sil. Anjing itu serigala ini. Bentar, kita bisa ngasih tulang ke serigala kan ya? Bang. Ya. Abang punya tulang ya? Iya punya, kenapa? Apakah tulangnya yang di antara kaki? Tadi kayak udah taubat ya, kok sekarang berdosa Lala. Sekali kamu lagi? Hah? Oke, ini yang jadi masalah sekarang ya. Gimana cara kita turun, itu terjal banget loh. Bentar. Kayak aku pernah baca di komen deh. Cara untuk turun tuh kita pakai air. Kita ambil air dulu ya. Jadi kita diem deket sini, terus kita kasih air. Ntar airnya bakal turun. Jadi kayak elevator gitulah. Oh. Kita coba ya, sama-sama nggak tahu ya. Oke. Di air terjun nih, keren. Ayo Sil, sekarang kita turun hati-hati. Gimana Sil, aman Sil? Aman. Hati-hati ya. Wih bang, banyak iron bang. Anjir. Sil, diam. Aku mau
Oke, kita bikin base ini ya. Kita siapin semuanya. Kita siapin crafting table, furnace, dan lain-lain. Tempat bobo. Betul, tempat bobo. Kita taruh dulu chest, tempat naruh ironnya, crafting table, sama furnace. Keren. Gelap bang, serem. Seperti percintaan padaku yang gelap. Berdingin. Gak usah. Kebutuh kehangatan. Gak bang, ada creeper, ada creeper, ada creeper. Oh, serang Sil. Pakai shield yang kubuatin tadi. Bodoh. Sil, punya Sil dipakai, jangan dipegang doang. Ya udah, oke, Sil. Kita back on track, Sil. Ini namanya iron ya. Kita nyari yang warnanya coklat-coklat kayak gini ya. Udah ya? Paham ya? Iya. Oke, udah kamu ambil sekarang. Kalau yang hitam ini? Oh, ini hitam ini coal ya. Kemarin udah diajarin. Betul sekali. Si Sil cepat ya belajar ya. Oh iya, dong kan pintar. Oke, langsung. Bang, tunggu itu apa tuh? Apa itu? Enggak tahu. Kayak. Anjing, bangsat. Ini apa? Ini lucu. Apa itu? Oh, itu. Oh, oxolotl. Bentar, Sil. Kita ngapain nyari hewan? Kita nyari iron. Aduh, ini gimana cara naiknya lagi? Iya. Oh, ini nih iron juga nih. Keren. Wow. Ambil. Ini coba iron. Kita challenge ya. Siapa banyak dapat iron, oke? Okay? Boleh. Pasti aku yang menang. Lucu tapi axolotl-nya ya. Sil, cangkemmu itu loh. Ada skeleton. Kamu punya shield, si shield itu dipakai. Shield-nya tadi copot. Bodoh. Ya udah apa-apa, belajar. Ingat ya, Sil, kita ini lagi challenge loh. Kita nyari banyak-banyakan iron loh. Oh, iya. Ntar kalau yang kalah tuh bakal dikasih hukuman. Hukuman? Apakah kamu akan mengikat-ikat aku? Apakah kamu akan... jangan dong, Sil tuh disayang-sayang. Jangan dipukul-pukul. Tapi gak apa-apa kok, kayaknya mulai juga ini. Kayak udah kebal ya, Sil dipukul. Oh, betul sekali. Tahu pukul aku terus-pukul. Terus, bang. Ya. Ini tempat apaan, bang? Tapi keren gitu ya, hijau-hijau gitu dalam gua ya. Ini namanya tempat apa, bang? Oke, Sil. Jadi, biome ini namanya Last Cave. Nah. Oh, Last Cave? Apa? Last... apa bang tadi bilang? Last Cave? Ha-ha. Guanya Ani. Ani? Last! L-U-S-H, Sisil. Dah. Goblok. Ini kamu, gara-gara kamu Ani, Sisil. Rengsek. Guanya Ange. Ya, berapa hasil ironmu dapat berapa? Kamu dari tadi Ange. Aku 19. Banyak di sini, bang. Boleh. Wah, guanya gede banget, gila. Kamu banyak iron. Kayaknya aku yang menang nih. Aduh, woi, kamu mencuri iron saya ya. Hey. Hati-hati Anda. Pintar, aku adalah seorang penggali. Penggali. Sil, periksa yang empat, kek. Oke, sini Sil, ikut aku Sil. Kita bakal explore lebih dalam lagi. Ke dalam. Sini, berdua aja. Wah, dalam banget, bang. Tolong. Oke, okay. Wah, indah. Indah sih. Bang, itu. Apa? Itu apaan tuh? Itu bukan batu. Sini, bang. Mana? Ada kayu. Mampus. Itu aku ya, pasang tadi. Sini cepet. Ini kita balik lagi loh, Sil, sumpah. Oke, kita harus sana sih. Salah ambil jalan ini. Nah, ini nggak ada tornya sini, Sil. Creeper con! Bresek. Baru juga makan loh aku. Tuh, di sini berbahaya sekali, sumpah. Sini. Wah, dalam banget. Hati-hati kamu, jatuh nanti. Ini kamu kan yang masang tornya? Iya. Aduh, anjing di belakang juga ada, Sil. Maju, di belakang juga ada. Creeper gangguan nih. Itu apa, Sil? Kok ada hijau-hijau ya? Enggak tahu, bang. Tapi ayo ke sana yuk. Kok terang di sana? Aku enggak berani kesini. Aduh, capek tahan aja. Pakai Sil. Bentar, bang. Ada musuh banyak di bawah, bang. Enggak apa-apa. Kita parkur. Kita hindarin mereka. Sini, Sil. Let's go. Ya, bentar. Wah. Anjir banyak banget musuhnya, anjir. Tolong, gila, ini banyak bener. Aduh, banyak bener. Sil, jangan mati, Sil. Bertahan, Sil. Gila, bang. Mati, anjing, bang. Ini chaos banget sih. Tolong, mati aku. Wah. Barang-barangnya gimana ini? Apa-apa, tunggu. Tapi kamu tahu kan di mana kamu mati tadi?
Aduh. Waduh, Bang. Anjir. Bang, ganti ke pismu. Mau. Ayo temu gimana? Ayo temu gimana? Teman. Anjing capek bang, banget. Bang, mati. Mati. Aduh, duh. Kok mati lah? Iya, aku berusaha menyelamatkanmu. Baru loh itu. Aku baru berusaha menyelamatkanmu. Oke, okay, makasih. Tapi gak usah sampai mati juga dong. Tegang. Udah, kita bikin armor dulu. Oh iya, bikin armor dulu sini, Sil. Kita bikin armor dulu, Sil. Sil, apa? Dikit-dikitin mati. Tadi aku capek loh ngambil-ngambilin barangmu lagi. Ya. Aduh. Ini kita bikin armor dulu. Kita bikin armor. Kamu ini kan kita punya raw iron kan namanya. Ini raw iron ini kita taruh di furnace. Kita bakar. Taruh di iron dia. Oke. Okay. Haus aku gara-gara tadi. Oh, haus ya, Bang. Abang udah nyiapin gelas kan, Bang? Udah. Kenapa? Ya udah, aku buka celana dulu ya, Bang. Goblok. Nih, aku kasih air segar. Sil, tolong. Obat. Oke, ini kita harus benar-benar bikin armor sih. Tadi itu chaos banget kayak. Chaos banget, sumpah. Easy mode kayak. Jangan, nanti yang nonton marah, enggak ada tantangannya. Be easy with Cecil. Jangan jahat. Makanya jangan pusi kamu. Miau. Udah sih, kita bikin armor dulu. Kayak udah ada gini sih. Udah cukup banyak. Betul, untuk bikin 2 set armor. Kalau aku dipakai armor dipukul sama kamu enggak gampang mati. Oh gitu. Yep. Bang, yeah. Armorku udah jadi, keren gak? Shiny seperti Nightclub. Gaya beliau. Oke, abis kita bikin armor, kita nanti ekspedisi lagi ya ke tempat yang hijau-hijau tadi. Nah. Wah, abang ganteng deh pada armor. Nih, biasanya kayak gini nih ada maunya nih, kenapa? Kamu mau di top up game lagi? Top up ML lagi kamu? Enggak, jangan top up ML, aku mau ML nih. Ntar ya. Oke, Sil, kita udah cukup settle lah untuk ekspedisi lagi ya ke tempat yang chaos yang hampir mati aku tadi. Jadi kita mau kesana lagi, Bang. Bener, apa-apa. Kita harus malu lagi. Aduh, wah, udah ada aman. Mana ada. Udah, Sil, maju, Sil, gak apa-apa. Wah, mati kamu. Wah, kerasa ya. Kerasa perbedaannya pakai armor sama enggak ya. Let's go. Oke, Sil, kita udah kembali, Sil. Kita harus revenge, Sil. Ayo, langsung bunuh. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita lanjutkan perjalanan tadi, Sil. Gimana? Enak, Sil, rasanya balas dendam? Enak banget, mantap. Kayak apa enaknya? Bunuh. Wah, jir. Ini kamu gak pakai Optifine ya, Sil, ya? Enggak. Ini kalau kita pakai Optifine ya lebih bagus, loh. Kayak main game apa ya? Horizon Zero Dawn. Serius, kayak itu grafik. Horizon Zero Dawn? Yui. Apa itu? Gak tau ya kamu? Gak tau. Kamu soalnya main gamenya ini doang ya? Sama game ini. Bang, itu apa bang? Ada kayu bang. Wah, itu mindset namanya Sil. Sini Sil. Kita bisa nemu banyak item sana. Oke, udah. Kayaknya udah selesai sih kita explore-nya. Iya, yuk kita pulang sayangku. Bentar, ini jalan pulangnya kemana ya? Gak tau. Wow. Wah, gimana ini? Oke, Sil. Gini, Sil. Kita rubah strategi, Sil. Oke. Let's go. Kita loncat-loncat aja, Sil. Sampai nemu permukaan. Pasang torch juga ya? Ya, oke. Aku tugas pasang torch. Oke, boleh. Kita bagi tugas. Ini kalau kita jatuh mati gak ya? Bisa. Kok kamu mukul-mukul sih? Kok kasar gitu aku kamu? Aku gak ada mukul. Gelap bang, kamu nggak takut apa peduli sama aku di sini? Aku berbahaya loh. Ini, bang, sebelum itu aku pengen melakukan ini. Apa? Sebentar. Nah ini kan gelap nih. Jangan. Sini. Sini. Ini bahaya sih. Kalau tempat sempit nih, tolong aku mau naik. Tidak apa. Kamu aman bersama aku sayangku. Sini. Anjing creepy lo sumpah. Jangan gitu. Naik sil. Let's go. Langsung. Wah. Lo. Kita di danau. Ya. Wah. Kita sudah berhasil nyampe ke permukaan. Kok hampir mati. Tapi kita di mana ini?
Oke, Sil. Kayak kita bakal stop sampai sini aja sih untuk episode kali ini. Oh, gitu ya, Bang. Gak jadi dong, Bang, cari kuda. Iya, gak jadi. Ini aja banyak aku cut videonya gara-gara kelamaan kita mining. Jadi gimana menurutmu episode kali ini, Sil? Wah, seru banget ya, Bang. Seru, seru, seru. Tadi mati berapa kali aku. Dan aku selamatin berapa kali itemmu tadi. Enak, ay. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu namanya belajar. Kita udah banyak belajar ya, Sil, ya? Dari episode kemarin kita banyak belajar, Sil. Kita juga gak boleh lupa juga siapa yang ngajarin kita dari komen-komen semua. Oh iya ya, makasih komen-komen, makasih. Ajarin lagi ya. Kamu nanti aku ajarin yang itu, kamu aku ajarin yang itu, kamu. Apa-apa. Kamu gak aku dewasakan. Oke deh, teman-teman. Jadi sampai sana aja ya episode kali ini. Kalau kalian punya saran next episode kita harus ngapain, atau rekomendasi game lain untuk kita berdua mainin selain Minecraft, langsung aja komentar di bawah. Pasti kita berdua bakal baca kok. Udah semuanya, aku kangen sama kalian. Oh iya, kalau misal kalian pengen lihat aku live stream belajar Minecraft bareng Bang Wilino di luar upload video, langsung aja subscribe ke second channel khusus live stream, Nekuturnal Gaming. Dan join juga server Discord khusus buat yang mau ikutan mabar di konten Discongen. Semua link ada di deskripsi. Like kalau suka, dislike kalau gak suka, subscribe biar gue semangat dan cepat upload Discongen. Dan jangan lupa share video ini. Thank you.